Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa syukran wa ba'du. Episode kali ini sampailah pada cerita atau kisah dari Nabi Hud alaihi salam. Nama Hud, ada yang mengatakan bahasa lain dari Abir. Di dalam kitab Qisasul Anbiya, Imam Ibnu Katsir menyampaikan bahwa Hud adalah salah seorang nabi dan rasul Allah yang diutus kepada kaum Ad dan kaum Tsamud dan beberapa kaum-kaum yang lain yang ada pada saat itu. Kalau dirunut silsilah atau keturunan, Hud adalah keturunan kelima dari Nabi Nuh. Hud bin Shalih bin Irfakhshad bin Syam bin Nuh. Jadi generasi kelima setelah Nabi Nuh diutus oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Bedanya, Nabi Hud ini diutus oleh Allah kepada kaum yang namanya kaum Tsamud, kaum Ad, dan beberapa kaum-kaum yang lain yang ada di gunung-gunung, ada di bukit-bukit di sekitar Syam. Nabi Hud adalah nabi yang juga diberikan keistimewaan oleh Allah. Singkat cerita, kaum Tsamud ini adalah kaum yang menyembah berhala. Kaum Ad juga hal yang sama, kaum yang menyembah berhala. Ketika Nabi Hud diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah nubuah, mengesakan Allah, mengajak menyembah Allah, sebagaimana sebelumnya di dalam cerita kaum Nabi Nuh dan kaum-kaum sebelum Nabi Nuh seperti Nabi Idris, Nabi Syed dan Nabi Adam, Hud ini diutus kepada kaum Tsamud yang juga punya tipologi pembangkang, ngiyelan, nyinyir. Ketika diajak oleh Nabi Hud untuk menyembah Allah, kaum Tsamud, kaum Ad itu ngiyel. Bahasa ngiyel itu bahasa yang ya diajak itu membangkang. Gimana orang ngeyel itu? Jadi kaum Tsamud yang hidup di lembah-lembah di sekitar negeri Iram, makanya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad? Apakah kalian itu tidak tahu apa yang Tuhan perbuat kepada kaum 'Ad? Irama dzatil imad, berada di negeri Iram. Konon negeri Iram itu ya sekitar negeri Syam, dinamakan negeri Iram. Irama dzatil imad, orang-orang yang berada di negeri Iram itu mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi. Konon Nabi Hud alaihi salam ini juga di dalam sejarah, di dalam kitab Qisasul Anbiya yang ditulis oleh
Imam Ibnu Katsir ini, bahwa Nabi Hud konon orang yang pertama kali berbahasa Arab secara fasih. Ibaratnya mungkin generasi Hud ini adalah generasi yang lebih banyak mendiami Jazirah Arab atau negeri Arab atau sekitar Mekah atau yang berada di sekitar Hadramaut dan Yaman. Walaupun ada yang mengatakan lagi pendapat seperti yang dicantumkan diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam Qisasul Anbiya'nya, bahwa yang pertama kali menyampaikan atau berbahasa Arab itu bukan Nabi Hud tapi Nabi Nuh. Tapi ada lagi pendapat yang mengatakan bukan Nabi Nuh yang pertama kali tetapi Nabi Adam. Ini banyak versi, banyak pendapat yang menyampaikan seperti itu. Ketika Nabi Hud ini diutus kepada kaum Ad dan kaum Tsamud dengan kengiyelannya yang saya ceritakan kemarin atau episode sebelumnya, ada tipologi-tipologi kaum zaman-zaman dulu itu ngeyel, membangkang, nyinyir, menghardik, mengolok-olok. Ini sama. Apa yang terjadi kepada Nabi Hud juga sama seperti kepada Nabi Nuh. Kaum Ad dan kaum Tsamud ini juga seperti itu. Ketika diajak oleh Nabi Hud untuk menyembah kepada Allah, mereka membangkang. Suatu ketika sampai-sampai Allah, karena juga melihat perilaku kaum Tsamud yang sudah di luar batas dengan menyembah berhala, dengan berbuat seenaknya, tidak mengindahkan, tidak mengikuti sama sekali apa yang diajak oleh Nabi Hud menyembah Allah, maka satu ketika fa'arsalna riyaha, maka Allah mengirimkan angin. Angin yang sangat dingin, ya, bahkan diceritakan lagi di situ, ya, sab'a layalin wa thamaniyata, dan Allah mengirim 7 malam dan 8 hari berturut-turut angin yang dingin, yang dahsyat, sampai akhirnya kaum Ad dan kaum Tsamud berserta kaum-kaum lain yang ingkar akhirnya dibinasakan oleh Allah. Begitulah Allah selalu memberikan azab, memberikan bala, memberikan siksa kepada kaum-kaum terdahulu yang ingkar, yang tidak mau mengikuti ajaran dari nabi-nabinya. Hadirin sebangsa dan setanah air yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana sebelumnya saya menyampaikan hikmah dari cerita-cerita para nabi dan kaum-kaumnya yang ingkar dan juga kaum-kaumnya yang mengikuti dan yang soleh, ini memang berbeda. Kalau kaum-kaum dari nabi-nabi terdahulu yang soleh, yang baik, yang mau mengikuti nabinya, mau mengikuti ajaran nabinya, mereka itu diselamatkan oleh Allah. Tetapi sebaliknya, kaum-kaum yang ingkar, yang tidak mau menyembah Allah, tidak mau mempercaya Allah, tidak mau mengikuti ajaran nabi-nabinya, sebagai orang yang memang dititahkan oleh Allah untuk memperbaiki umatnya, lalu mereka kaum-kaum itu ingkar, maka akan dibinasakan oleh Allah, diazab, dibalak, disiksa. Di dunia saja itu sudah kontan disiksa oleh Allah. Untuk itu mari
hikmah dari cerita para nabi-nabi ini, termasuk Nabi Hud ini, mari kita ini senantiasa ketika kita diajak baik, diajak untuk taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, melakukan ibadah, melakukan kebaikan, mengikuti risalah nabinya, mari kita ini termasuk orang yang hidup di zaman saat ini, zaman milenial, zaman yang serba canggih, serba modern, serba gemerlap, serba fasilitas lengkap, semuanya serba ada. Tapi bukan berarti jaminan kita ini, ketika kita ini melanggar perintah Allah, melanggar ajaran-ajaran risalah yang dibawa oleh nabinya, kita ini bukan berada dalam kebebasan yang serta-merta oleh Allah dibiarkan begitu saja. Belum tentu. Untuk itu mari kita terus bermuhasabah, meminta perlindungan Allah. Semoga kita semua, termasuk saat ini, kita ini dijauhkan dari azab, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari siksa, dijauhkan dari segala mara bahaya, penyakit-penyakit, termasuk yang menghampiri kita saat ini adalah masa pandemi. Mudah-mudahan sekelumit cerita Nabi Hud ini bermanfaat dan barokah. Wa akhiran wal musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.